Ya, ketemu lagi dengan Mas Raman Cipeten ya guys. Di kali ini Mas Raman Cipeten akan ngasih info lagi ya, dan info lagi ya guys ya. Ini bang buat yang mempunyai mobil Honda Mobilio nih guys, Mobilio. Barangkali ada yang kepengen ya, motif-motif sarung jok sama ada perubahan di kaca film. Nah ini guys, Mas Raman Cipeten akan ngasih info ya, info-info tentang sarung jok dan kaca film mobil Honda Mobilio ya guys ya. Sebelum dilanjut jangan lupa ya, yang belum subscribe terlebih dahulu guys, biar nggak ketinggalan ilmu terbaru, tip-tip terbaru dari Mas Raman Cipeten yang berhubungan dengan kendaraan roda 4 guys ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, share ya, biar saudara kita mengetahui juga ya guys tentang info-info kendaraan roda 4. Ayo kita lihat. Nah ini guys, ini Mas Raman Cipeten lagi ada di toko variasi ya, Rian Motor ya, di pasar Honda Cipeten, yaitu variasi. Pokoknya yang mempunyai mobil Honda ya, Mobilio, ini jangan lupa nih, yang mau variasi mobil juga bisa guys di Rian Motor ya. Kali ini Rian Motor akan melakukan pemasangan mobil Honda Mobilio sarung jok dan kaca filmnya guys. Pokoknya bisa, karakter dasar juga ada guys ya, tentang penek-penek juga ada di Rian Motor Pasar Cipeten ya guys. Ayo yuk kita lihat. Nah ini guys contoh-contoh sarung joknya kayak gini, ada yang motif campuran ya, dalam arti itu dua warna, ada juga yang polos. Pokoknya di sini bahannya semi kulit ya, atau oska, jadi dia stick balik, jadi kalau dikena press itu dia nggak kebakar ya. Dan jahitannya juga dia pakai double stick itu model 2 jahitan, jadi kuat ya guys ya. Ini karpet dasarnya nih guys, karpet dasarnya. Pokoknya nih Mas Raman Cipeten lagi ada di toko Rian Motor ya, pasar Honda Cipeten ya. Jadi kalau yang membutuhkan variasi silahkan datang. Ini kali ini Rian Motor lagi mengadakan pemasangan sarung jok dan kaca film mobil Honda Mobilio ya guys ya. Nah yuk kita lihat lagi. Guys, ini lagi tahap pemasangan ya. Jadi tahap pemasangan ini ataupun buat waktu pengerjaannya yang buat sarung jok itu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Tapi buat kaca film yang depannya mau memakai full ya, full kaca, dia bisa memakan waktu sekitar 2 jam lebih ya guys ya. Yuk, kita lihat lagi. Thank you.
Yes, lagi tahap pemasangan kaca film bagian samping-samping ya. Ini ada pun buat kaca filmnya, dia tersedia beberapa merek ya guys. Dari merek yang biasa, yang semi anti gores, terus ada yang 3M, ada yang Lumar, Vicool juga ada guys. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan kaca film ini semuanya ada ya guys ya, di Rian Motor ya guys ya. Ini joknya juga sama guys, joknya juga ada macam-macam guys, ada jok yang biasa, ada yang jok semi kulit, dan ada yang jok kulit. Nah khusus yang jok yang memakai jok kulit itu, yang paten tuh harus dicopot ya guys ya, harus nginep joknya, harus dibawa dijahit nginep ya guys ya. Tapi kalau yang semi kulit bisa langsung dipasang langsung ya guys ya. Yuk kita lihat lagi. Ini guys, ini yang jok semi kulit ya, lagi tuh pasang. Nah ini dia nih, juru pasangnya banyak guys, kumpit, pokoknya spesialis jok dan karpet dasar ya guys, ada semua di sini. Nah, itu ya kaca filmnya lagi tahap pemasangan ya, di pintu-pintu samping. Yuk kita lihat lagi. Nah ini guys, bentar Mas Rahman Cipeta akan ngasih ya contoh yang bagian belakang, bagian tengah, bagian depan. Ntar Mas Rahman Cipeta akan ngasih contoh sarung joknya ya guys ya. Ini dia, ini bagian depan ya, bagian depan. Ini modelnya pakai tipe yang polos ya, tapi dia tetap memakai ini sablon yang ada mereknya ya guys ya. Nah ini bagian tengah lagi dipasang, tetap guys, tetap di tengahnya pakai ada sablon kayak tengah, terus pakai jahitannya double stick ya guys ya, alias dua jahitan tapi tidak pecah. Yuk kita lihat lagi. Nih guys, ini contoh joknya. Ini yang polos ya guys ya, yang polos. Ada juga yang kombinasi ya. Kombinasi itu tengahnya bisa pakai yang warna apa, samping. Oh pokoknya bisa diatur guys. Pokoknya bisa diatur. Nah, untuk masalah harga ya silahkan komen. Ntar Mas Rahman Cipeta akan ngasih info-infonya ya. Nah ini kali ini infonya masang sarung jok dan kaca film mobilnya Honda Mobilio ya guys ya, Mobilio. Pokoknya ditunggu video terbaru dari Mas Rahman Cipeta ya guys ya. Dadah.